Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau sedikit review di motor Honda Scoopy ya guys. Nah ini dia, kita baru selesai pemasangan lampu alis guys untuk motor Honda Scoopy. Nah kita nyalakan dulu guys biar tahu. Oke guys, nah seperti ini nyalanya guys. Nah ini yang sebelahnya nih yang desain kita kasih warna biru kiri kanan, di depannya ini kita kasih warna biru full, kemudian kita kasih lampu kotanya warna pink ya guys. Nah untuk di motornya sendiri ini udah kita pasang stiker warna putih. Nah ini dia putih lembayun guys. Nah untuk di lampu belakang juga kita pasang alis guys. Nah ini dia alisnya kita pasang full juga, yang di lampu stopnya dan di lampu sennya. Oke guys, kalian pasti tertarik dengan di bagian depan ya guys, sangat keren sekali tampilannya seperti ini guys dari jauh. Nah ini dia buat kalian yang mau pasang lampu alis untuk motor Honda Scoopy, kalian bisa lihat video ini guys, pencetokan ya. Nah kita coba nyalakan ya motornya. Kita nyalakan motornya guys. Oke guys, nah ini dia kita nyalakan. Ini lampu jauh dekatnya guys masih berfungsi ya guys. Nanti kita coba sennya guys, sennya masih seperti biasa guys, nggak kita rubah ya. Nah jadi untuk yang di depan ini kita kasih lampu kota aja guys. Nah begini ya guys tampilannya, sangat keren sekali guys. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan share, dan jangan lupa subscribe ya guys. Assalamualaikum.